Dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Apa aktiviti malam ni tau? Barbecue. Lagi? Saya lambat ke? Tak ada, lambat sangat. Lagi? Masa tu je kot, jangan tahu lah. Okay, hari ni ada birthday, kita sambutan hari jadi Abanan eh. Abanan. Nanti kita nak baling tepung kat dia. Esok lah. Hari ni? Hari ni. Okey, nak tanya satu soalan. Kenapa join Kelab Idaman? Sebab dia cool lah. Dah lama lah tengok Idaman ni, kan? So, saja join. Lepas tu, diorang treat macam family tau. So, okey. Kira compatible lah dengan diri ni. Okey, terima kasih. Alright. Gotta keep them separated. Malam ni apa aktiviti kita ni? Kenapa ada bakar-bakar ni? Nak buat pembakaran terbuka ke apa ni? Kau tanya aku ni kenapa? Tak ni tiba-tiba ni. Kamera tak ada, macam mana aku nak cakap? Tak apa, kau cakap je, ada CCTV banyak sini. Ada eh? Kat mana? Ada CCTV mana boleh nampak? Kita malam ni nampak rock lama-lama. Nampak tu? Nampak? Itulah dia, arang. Kita sedang membakar arang. Untuk apa? Hari ini adalah hari jadi Abanan. Dan juga dalam masa yang sama, kita nak sambut juga blessed birthday boy si Anci. Jadi watak utama untuk hari ini Abanan dan Anci lah. Semoga mereka sampai lah. Jangan dia orang tak datang pula. Kalau dia orang tak datang, dia datang kepada orang. Okey. Jadi yang ada hari ini masih lagi menunggu biker-biker yang lain masih menulis. Jadi sebelum kita diorang sampai, diorang dah cukup lumus menyediakan segala-galanya antaranya arang. Air kita dah tersedia di sana. Ayam kita sudah ready untuk dimasak yang telah di marinate oleh Ida dan Koko. Itu pun ada jagung yang akan bakal direbus di dalam ni. Kau dan perempuan berempat. Memang panas. Selain daripada yang telah disebutkan tadi, kita ada juga roti bom. Menu kita hari ini, patutnya cakap dulu kan. Okay, tak apalah. Kita ada roti bom, kita ada ayam barbecue, kita ada sotong barbecue, kita ada jagung yang bakal di barbecue juga, bukan di steam. Kita ada air urin. Dan kita ada seorang penyanyi yang diimport daripada daripada Sarawak, berbangsa Iban. Itu dia. Ini tanda lagi hidup lagi ngelebah. Lagi hidup lagi menggelebah. Tu dia nyanyi bahasa lagu Iban tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak faham, boleh buka kamus Iban. Itu bahasa Iban. Kita ada Patricia. Kita ada Patricia hari ni. Dan itulah. Jadi itu sedikit sebanyak yang dapat kita buat liputan lah. Kita sambung lepas ni.